Sing nomor kalih niki nama Allah yang ada di dalam hak. Lana sing berikuti umpomo lam iku goib. Goib iku mau iso diwastani goib jagat gumulung yo jagat gumelar. Nak jagat gumulung kulolan panjenengan niku yo. Yo kabeh sing kumlembar tengene batin. Cara bahasane bayangan, keinginan, kesenangan, hasrat, pemikiran, kerentep, saklan sak panunggalane utawa khayalan utawa don lan sak panunggalane pokok ini ku sinten gene batin kula lan panjenengan. Ning nak niki berbicara jagat gumelar, asal usul kula lan panjenengan iku mau ya gaib wujud. Bahasane ngeten. Kula lan panjenengan ketika mangan sego, ning jerone sego iku ana sing disebut karbohidrat. Nah, di dalam karbohidrat ana zat. Mula nak digabung zate ngandung karbohidrat. Manggon tengene sego. Berarti sego disebut nama Allah mergo ana wujude sego rupa putih mengandung karbohidrat. Ya ning kono ana zat. Kumpule zat karbohidrat karo wujude sego putih itu pun juga disebut nama Allah. Berarti sing nyipta kula jenengan sinten? Ya sego nak disebut cara wong Hindu Buddha sing gawe aku ya sego. Lho lek ora Allah, lho Kanjeng Nabi Muhammad dereng mudun, dereng lahir. Apa kok salah? Ya bener, memang kenyataane ya ngono kok. Semanten ugi pembahasan tenggene ghaib. Tenggene alam iku mau berarti berbicara tentang kandungan yang dikandung oleh makanan yang kita makan. Contohnya iwak, iwak laut, iwak lele, ibaratlah mengandung apa ki? Protein. Di dalam protein ada zatnya. Mula nak digabung zat protein. Semanten ugi iwak-iwak iku mahu ya disebut nama Allah karena ada zat ono protein ono wujude iwak. Itu pun juga yang menjadikan garis miring yang menciptakan kita. Sekali lagi awake dhewe ketika zikir ora kena nyebut sego iwak iwak sego, meskipun sego juga nama Allah, iwak juga nama Allah. Contohnya malih, contohnya jangan kangkung, contohnya meneh jangan kates. Ten mriku pun juga ada yang namanya kandungan vitamin yang dibutuhkan untuk menghidupkan kita. Lamula kumpulane zat sing manggon ten gene vitamin, sing manggon ten gene jangan-janganan sing dimakan utawa gawe gampang zat besi lah istilahnya, iku mau sebutan Allah. Berarti kangkung, bayem iku pun juga nama Allah mergo ana telung perkara wujude kangkung bayem, ana kandungane besi utawa di dalam besi ana zat-zat besine, berarti akhire tritunggal kumpule telung perkara juga bisa disebut Allah. Lan awake dhewe mangan sego jangane kangkung, iwake lele, ketika kulon jenengan dikir, ojo dikir
sego kangkung lawah lili, sego kangkung lawah lili. Aja ngono, cukup sebutan Allah. Ning ketika kula jenengan dikir Allah, Allah, aja eling segone, aja eling lilene, aja eling kangkunge, pun juga tidak boleh eling rasane sego, rasane kangkung ya rasane iwak. Lho niki nami sangkan para ning dumadi niku kaya ngaten. Lah nek kula jenengan wis ngerti. Oh, sing nyipta aku iki jebule kuwi. Sing tak sebut Allah, Allah iki jebule kuwi kabeh lah ya Allah. Ngono entukku ngenyek nino sak kaya ngono. Jadi kula jenengan iku berasal dari itu semua termasuk niku. Bahkan tikus barang niku lho. Termasuk walang, jangkrik, penyakit-penyakit pari. Termasuk orang barang niku, niku juga nama Allah melalui jua sembrono. Wah sialan, duh Tuhan ni kok diharani sialan niki lho. Mula kula jenengan niki wes ora patut. Awak edi kudu selalu solat silatun nyambung datang mereka mereka semua. Awak edi kudu takdim ruku ayu hormatono. Mergani apa? Asal usuli kula jenengan iku ya mereka mereka. Jadi nak pun ngertos koyok ngerti niki, ayo duti hati-hati. Ingkang terakhir yaiku bahasa sing disebut zat. Zat iku mau ya nak digawe bahasa alif. Alif iku mau ya manggon ten kene barang sing kula jenengan dahar. Cara zat bahasa ilmu alami zat nak coro bahasa agama zat yo zat sing terkandung di dalam yang kita makan iku maulah sing disebut alif utawa zate dewi mulo akhire ketemu antarane alif lam ha berarti kuabeh perkara iku mau mesti nama Allah. Kuabeh perkara niku mesti adalah ilahut. Berarti sakniki kula lan panjenengan pun gamblang sing disebut inna lillahi sesungguhnya kami berasal dari kabeh iku mau wa inna ilaihi rajiun dan kami pun juga akan pulang ke situ semua. Niki jagat gumelar ditemuake jagat gumulung. Ning iki kan dereng bahas tentang gaib sing manggon tenggene jagat gumulung sing ora iso ditingali membawa panca indra sing disebut gaya gravitasi. Dadi niki gaib. Nak kula jenengan nate sekolah umum gaya gravitasi ikulah sing disebut gaib. Lah terus sing gerakake gaya gravitasi iku mulai sing disebut sebagian dari dat utawa sedikit dari datnya yang sedikit dan di luar cakrawala di luar planet iku mulai sing jenenge dat mutlak pun boten sah dikaji. Dugi semonten iku wau aduwe. Mbok menawa mangke Gusti Allah ngersakake buka ya kapan-kapan dibuka. Niki pembahasan sing pertama, sing kedua. Pembahasan kedua nak kula jenengan niki wong pun ngerti. Zikir kenapa kula kok jenengan kok disuruh zikir? Kon eling, kon nyebut sapa? Sing disebut Allah, sapa Allah? Allah itu adalah nama Tuhanku, nama Rob yang menciptakanku, sing mulo soro aku, sing bimbing didik aku. La mulo terus ono, la ilaha illallah terusane Muhammadur Rasulullah.
Nah, pembahasan Muhammadur Rasulullah niki kita kembali tenggene pembahasan tenggene surat Al-Maidah sing wingi kula lan panjenengan bahas tepate manggon tenggene ayat 48. Lah nak kula lan panjenengan iku mau wis ngerti Tuhan kula lan panjenengan, mula ten mriki Kanjeng Nabi Muhammad wis memperkenalkan nama dan musama Tuhane. Kanjeng Nabi lajeng maringi bahasane aturan main. Mula tenggene surat Al-Maidah disebutkan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajah walau sya'allahu naja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabikul khairat inallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nah, niki merupakan aturan main ketika kulolan panjenengan mengabdi kepada Tuhan kulolan panjenengan. Jadi nyuwun sewu aja sampai salah. Berarti sing kulolan panjenengan yakini percayai sing kulolan panjenengan ibarate sembah sing kulolan panjenengan kumawuloi sing kulon jenengan hambani iku mau Allah. Mula ketika wa'e dewi nyebut Allah, ojo sampai wa'e dewi mecah. Jadi sopo Tuhanmu? Ya Allah. Allah ini sopo? Ya kabeh. Lah kabeh aku sopo? Nak tak tafsir wit-witan. Wit-witan aku mau banyak macam atau tumbuh-tumbuhan binatang macam-macam tumbuhan nih. Jadi orang iso ditung sampai tenggane niku gaib sing ora iso diingeti nganggo indra sampai tenggane di luar cakrawala mboten saged. Mula kenapa Allah tidak bisa digambarake pun juga jangan digambarkan, mergo ngono iku mau luase jembare lembute al-latif duri ulia ala alimu ta'ali alwasi begitu luas. Mula raiso, mula ojo sekali-kali gambarake Allah. Mula Allah laisa kamislihi syai'un. Mula kenapa awake dhewe nak mempercayai satu titik contone, wah aku percaya obat uskadon nyatane barta umbi mari, tidak bisa. Iku sing jenenge syirik. Meskipun nak ditafsir oskadon sing bahan-bahane berasal dari berbagai macam tumbuhan itu pun juga adalah nama-nama Allah, tapi kita tidak boleh mengimani itu adalah Tuhan yang kita tuhankan. Ndak boleh. Niki lho. Kenapa alasannya? Kenapa kita tidak boleh mempercayai wit gede? Kita tidak boleh mempercayai nak ning kono ana wedene. Wah, kae mau disalahi wong. Wah, kenapa kae besele mandi? Kenapa kita tidak boleh mempercayai itu? Mergone Tuhan kita sudah muwahhid Allah. Pun dadi niku. Mula aja di niki dipecah-pecah belah malih aja. Lah mula kangge mbuktekake nek kula lan panjenengan bertuhankan Allah sing saiki sipate Allazi laisa kamitsli syai'un Muhammad bin Abdullah gawe aturan iki aturane likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajah. Bahasa Indonesia ni kami berikan aturan dan jalan yang terang. Dadi nyuwun sewu para hadirin wal hadirat. Kita kembali tengene awak. Jadi sak dereng awake dhewe mbahas tengene surat Al-Ma'arij bab masalah adab niku, kita harus tahu niki dulu.
terjadinya adab kok sampai turun ninggoni awak kulon jenengan iku apa sebenarnya? Niki dipahami sih. Jadi ben awak dhewe ora gampangake butuhe Allah. Nah niki. Mergane apa kadang awak dhewe ku salah paham lho piye to? Jarine kabeh Allah. Nek kabeh Allah iki ora yo ora ana dosa, ora ana maksiat, yo ora ana salat, ora ana zakat, ora ana poso, yo ora ana apa-apa. Iya, iku bener. Iku bener. Ning nak misale kata-kata niki kula contohake. Niki contoh mawon kanggo muga balah perbandingan. Tolong dipahami nggih, ben salah paham. Coba awake dhewe urip ten negara pundi niki? Indonesia. Siapakah yang paling kuasa dan yang menguasai Indonesia ini? Mereka disebut rakyat. Jadi rakyat. Nah, sapa rakyat iku mau? Rakyat iku mau yo jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Meskipun iku baru lahir ceprot, itu pun juga disebut rakyat. Ning rakyat itu rayo keseluruhan. Rakyat iku adalah nama, nama dari penguasa mutlak yang ada di Indonesia. Ning ketika rakyat niki wau ditafsir, ternyata rakyat iku wujude menungso. Menungso iku dibagi loro, lanang wedok sing wandu mboten sadhitung. Lanang wedok dibagi malih, ana sing status sosiali petani, pegawai, pengusaha, perkantoran. Petani dibagi malih. Petani, pari, lombok, janganan, lansak panunggalane macam-macam dipecuah belah. Mula terus ana istilah kabeh iku ra ya Allah bener. Nek ning Indonesia kabeh iku ya tergantung rakyat. Bener. Mula umpama ana istilah sing salat Allah. Sing disembah nalika salat ya Allah. Nak dibandingake tenggene Indonesia, sing nyolong yo rakyat, sing ngadili yo rakyat. Lah kok saged sing nyolong, sing maling, sing korupsi rakyat. Nah niki, sing ngadili rakyat bahasa niki nak ditafsir, nak ono maling, nak ono wong korupsi. Sing korupsi ya bagian dari rakyat. Sing ngadili ibarate KPK utawa pengadilan tipikor iku mau ya rakyat juga. Iku lho sing disebut sing salat Allah, sing disembah nalikane salat ya Allah, sing merintah salat ya Allah. Begitu juga sing merintah nyolong ya rakyat, sing rencanakake nyolong ya rakyat, sing nyolong rakyat, sing dicolong rakyat, sing ngadili rakyat, sing hukum ya rakyat. Niki lho maksude kabeh Allah niku. Begitu juga nak kabeh iku mu Allah. Berarti pripun? Nak ditafsir, sapa to Allah ku mau? Awakmu kabeh di antara kabeh ana menungso, hayawan, tumbuh-tumbuhan. Mengisor meneh ana bumi, air, angin, api. Kami kita nak diucapi kabeh. Berarti kenapa kok kabeh Allah nak digawe bahan perenungan? Oh iya. Jadi
pimpinan tertinggi dari pemerintahan Indonesia itu bukan presiden, ya rakyat. Lah presiden adalah wakil dari rakyat. Mula meskipun sing merintah iku presiden, presiden iku sapa? Ya rakyat. Lah nak sing ngukum rakyat lewat nama-nama niku. Ana pengadilan, pengacara, MA lan sak panunggale. Jadi ketika kula lan panjenengan pun bolak-balik kula aturaken, ketika kula njenengan belajar zikir makom jadab, yo kabeh Allah. Apa aku salat? Apa aku puasa? Kabeh Allah kok. Aku deman karo kae Allah. Iya, bener. Ning delok contoh iki. Indonesia iku ana sing duwe i. Sapa penguasa Indonesia paling mutlak adalah rakyat. Mula kabeh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Berarti pripun? Kabeh iku mau ya sumbere dari rakyat, kanggo rakyat, untuk, oleh, dari, dan sebagainya. Kembalinya pun juga rakyat. Begitu juga dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Ning nak awake dhewe ora ngerti dalil tafsil tentang Allah, manggih kesane kula lan panjenengan gabrul. Lah kok diwasani gabrul? Lah napa lah salat bareng iku lho. Wong zakat bareng lah apa kabeh Allah kok. Aku njotos ya Allah. Aku ngene ya Allah. Aku nyalai ya Allah. Ya Allah kabeh kok. Bener. Mula bolak-balik kula aturake sapa ta Allah ki mau buka enggo dalil tafsil. Allah kuwi kabeh ku mau lho. Nak digawe gambaran paling jelas. Rakyat dari, oleh, untuk. Jadi temriki mangke kula njenengan akhire. Oh iya. Berarti nak aku oda taat karo aturan ya bakal didenda. Nak aku dak nglakoni syariat bakal entuk dosa. Ya kaya ngene iki wae. Lah sapa sing menghakimi aku kok dosa? Ya Allah. Sapa sing bakal ngadili aku nak aku nyolong? Ya rakyat. Lho, rakyat ora ya aku. Iya, rakyat iku ora aku tok. Tapi kae-kae kabeh iki lho. Akune wong sak Indonesia iku rakyat. Jadi ten mriki niki tolong dipahami malih kersane mboten salah paham. Lah mula ketika kula lan panjenengan nyebut rakyat, pemerintahan Indonesia dikuasai mutlak oleh rakyat. Nak kula njenengan ketika nyebut rakyat, kok kula njenengan balik ning ngene awake dhewe niku keliru. Iso-iso kula njenengan niku mau napa? Wah, ya bakal disingani wong sak Indonesia. Wong sing memilih Indonesia iku kabeh iku mau kok. Begitu juga sing memiliki jagat sak isine lahir batin ya Allah. Berarti pipin sing memiliki menguasai iku mau kabeh ngene lho maksude. Lah kabeh iku mau sebutan Allah. Jadi niki mulo jenengan kembangaken pemahaman ngoten niki. Nuwun sewu kok bahasa rakyat niki nak ten gene keluarga. Dadine napa? Rakyat terkecil ya keluarga, rumah tangga, rukun tangga, rukun warga, kampung, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Iku mau kabeh sing mimpin ya rakyat. Ning rakyat duwe takdir dewi-dewi, rakyat duwe bagian dewi-dewi. Sing mimpin ten gene pusat jenengane presiden. Mula presiden niku mewakili rakyat. Lah sapa sing milih? Ya rakyat. Rakyat dipilih rakyat. Bahasane aku iki dadi pemimpin ya Allah. Walaupun awak di bagian dari Allah. Jadi sing dadi Allah, sing dadi ake Allah. Engko sing ngedunake ya Allah. Begitu juga.
Jadi tolong supaya iman kula jenengan tidak salah paham, supaya niki mangke likulin ja'alna mingkum syir'atan wa minhaja, niki mboten salah akhirnya kula jenengan tidak mau berpakaian dengan hukum syariat tarekat hakikat ma'rifat. Tolong niki dipahami kata itu. Ya Allah, kasihan banget kanggo ni wong sing mandek ning ngene kabeh Allah. Gedang kaya Allah, kucing Allah, asu Allah. Dhe'e iku nak sampe manggon ning kono, iki engko dhe'e bakal entuk bidana kanggo ni Gusti Allah. Mergo niki lho, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Danak kulon jenengan nyuwun sewu. Lho, genah ora to? Iki omahku dhewe, tanahku dhewe, kok kon bayar pajak? Rasudi. Iki duwe-duweku dhewe kok. Danak kaya ngene iki ra yo gendeng wong kowe mau. Wong ning gone undang-undang jelas kok. Bumi air kabeh iku sing miliki yo Indonesia. Indonesia iku sing miliki rakyat. Lah nek awake dhewe kok ngaku-ngaku iki nggekku, lah iku sing jenenge sirik. Mula awake dhewe bakal disengeni sinten? Rakyat. Sopo rakyat? Nah ning kene yo perangkat desa. Lho pripun jenengan kok mboten purun bayar pajak? Lho, sampean iki kok goro-goro. Nenyak aku kok. Iki tanahku dhewe. Untuk kutu-kutuku dhewe. Lah kok kon bayar iki ya? Iki lho sing jenenge sirik. Dia tidak tahu aturan main. Begitu juga wong ki nak kehakikatan utawa pura-pura hakikat ya ngono iku. Lho, aku ki Allah. Mosok aku sembahyang? Mosok aku kok sembahyang? Ya ora ana. Lah iki lho. Dadi kesalahpahaman niki sing kedah kula jenengan lurusaken ten ngene donya niki. Dadi nek ana wong nyuwun sewu, imane durung jejeg, ayo dibantu, ditolong. Aja koyo ngono iku mau delok ngliki lho Quran iki luar biasa niki. Mula ayo dikaji meskipun bahasane koyo ngeten iki wau tapi mengandung maknawi yang bisa menunjukkan kebenaran di dalam batin kula lan panjenengan. Kembali tengene permasalahan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dadi jelas awake dhewe nak wis paham ngerti tentang yang kita tuhankan, dan kalau kita ingin mengabdikan diri kita kepada Allah, lihat aturan main. Tenggene rogo ana fikih. Ayo gunakno ilmu fikih, praktekno nggawa syariat. Ilmune fikih, lakune jenengane syariat. Ayo ning ngone ati. Iki ana sing jenengane ilmu tasawuf. Ayo pahami bakdo niku dilakoni kanthi napa toreko. Ning jerumu iku ana mata hati. Ayo ilmu nono nggawa iman, tauhid, praktek nggawa hakikat. Dadi ten mriki awake dhewe rakyat disebut warga Indonesia. Nyuwun sewu. Iku mau kudu mengikuti undang-undang. Jadi ndak bisa logikane ngeten. Niki kula contohke malih bersane tambah paham. Asline ngeten asline. Jadi awake dhewe muni Allah, Allah, Allah niku asline. Iku nak digawe gampang. Wong sing isih nyebut Allah berarti dia masih berada di luar Allah. Contohnya yang terlogikannya awake dhewe tenggene Arab Saudi, mesti awake dhewe ente orang mana? Ini pomo bahasa. Aku orang ngablak. Lho ya ora ana wong awake dhewe manggon ning Arab Saudi kok muni wong ngablak. Munine saya orang Indonesia. Nah, ngoten. Mangke nek kula jenengan pulang dari Arab Saudi menuju Indonesia, cep ten kene Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia wis ilang. Nek sing takok, kok keluargane, misale nyuwun sewu, awake dhewe umroh ten kene Arab Saudi mulih ten kene Bandara
Soekarno-Hatta. Bundi-bundi mas, saya sudah di Indonesia. Loh, jawabannya keliru. Lewong sing takok iku ning Indonesia, sing ditakok ning Indonesia. Ojo, lah nak sing takok iku mau yo ning luar negeri. Tepat, udah sampai mana? Saya sudah sampai Indonesia. Jadi bahasa ini jenengan pahami. Begitu juga nak awake dhewe isih nyebut Allah, 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 berarti kita belum masuk ke dalam Allah. Mula masih nyebut ngaten. Lah nak wis mlebu, dhewe nyebut Allah meneh. Contone ketika kula lan panjenengan masih di luar diri, awake dhewe dikir ning gone lisan Allah, Allah, Allah. Ketika sudah masuk ke dalam diri lewat hati, bahasane janjane dikire niku mboten Allah, Allah. Dikire iku adalah fana fil af'al. Duh, ning atiku kok sing ngono kok iki mau. Berarti musama. Contohnya ngeten, awake dhewe terjun napa pulang dari Arab Saudi menuju Indonesia, pertama kali dugi ten ngene Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Berarti sing ono apa? Sing ono ya provinsi Banten. Mergo Soekarno-Hatta berada di wilayah provinsi Banten Tangerang. Lana awake dhewe kepingin menuju tenggane alamat terakhir, awake dhewe iku bahasane ya iku mau harus melewati provinsi. Nak wis tekan provinsi, nama provinsi ilang, genti nopo? Kabupaten. Nak wis tekan wilayah kabupaten, nama kabupatene ilang, sing dituju kecamatan. Nak wis tekan wilayah kecamatan, akhiri nama kecamatan hilang. Dugi ten gini desa, nak wis tekan desa, awake dhewe wis ora ana sebutan desa, nujune di kampung dukuh. Nak wis dugi dukuh, akhirnya nama dukuh hilang. Dadi apa? Nomor rumah. Nak wis tekan nomor rumah, ya wis, aku wis tekan. Tekan di, aku yo ora iso nyebut wong wis tekan kok. Dan nak sing takok ning kono, aku wis tekan Indonesia. Lah nak sing takok iku mau wong ning Jakarta, aku wis tekan Jawa Tengah. Nak wis tekan awake dhewe sing nek wong Jawa, aku wis tekan Demak. Nak wong sing takok aku wis tekan Guntur. Nak sing takok ning Guntur, aku tekan Telogorejo. Nak padha-padha Telogorejo, aku wis ning Dukuh. Nak wis tekan Dukuh, ya aku wis tekan omahku dhewe. Dadi niki lho para hadirin hadirat, kenapa mentok-mentoke mikir iku meneng? Mergo nak wis tekan apa meneh sing diarani, apa meneh sing disebut ora ana. Sing penting piye? Ya wis, jalani saja, jalani saja, jalani saja.